dengar cerita awak ni merajuk dengan individu yang offer kerja macam main-main dengan awak ni, betul ke? Setahu saya tak ada, saya tak pasti. Actually baru dengar ni, news for me juga. Tapi ada pihak ni sepatutnya yang production offer awak kerja, tapi dia tak bagi kata putus. Lepas tu awak pula sibuk dengan keluarga baru, nak honeymoon. Awak bagi tahu, buat statement, katakan yang diorang ni buang masa akulah. Nak ke tak nak ni? Saya tak tahu, sungguh saya tak tahu siapa yang saya merajuk dengan ni. Sebab mungkin ada orang merajuk dengan saya, mungkin adalah. Sebab saya pun busy beberapa bulan ni sebab kahwin dan sebagainya. Jadi nak offer tu semua mungkin clash dengan date ni. Jadi tapi saya sini tak ada yang saya merajuk ataupun tak puas hati ke apa, tak ada. Tapi sekarang ni perjalanan kerjaya anda sebagai pelakon macam mana? Okay. Alhamdulillah semua jalan dengan lancar. Setelah beberapa bulan ni kita planning kahwin dan buat kek kahwin ni semua, saya dah habis honeymoon dan saya sekarang proceed lah balik, bekerja balik semula. Jadi alhamdulillah dah tersusun-susun balik dan harap yang terbaik je lah, itu je.